digunakan oleh orang cincin, tapi mama lagi kelihatan anak cincin. Ya, termasuk bagi kita makanya itu dari orang majene atau orang cincin itu, itu mesti harus ada perubahan secara spiritual yang kita rasakan. Makanya wudu itu ya adalah meletakkan ya itaro unsur-unsur lino dan unsur-unsur jasmani kita, unsur-unsur ada sana jasad itu menuju ke alam makhluk. Nanti kan ada juga kita singgung. Ya, kenapa? Karena ia boleh wajib. Boleh tempe macam dia boleh. Ya kan? Proses asal itu pernah saya sampaikan. Ia tanah yang macam boleh boleh boleh. Boleh macam boleh boleh. Anginnya, anginnya macam boleh boleh boleh. Tapi macam boleh boleh. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tadinya itu cahaya, tapi sumbernya cahaya politiknya ini, sumbernya cahaya teman-teman adikku pakai kuala ta'ala nafah kufi mirruhi. Jadi hembusan dari Allah itu ya itu yang disebut dengan ahmad. Dan dari situlah yang memantulkan satu cahaya disebut dengan Nur Muhammad. Boleh kemana orang cincin ini termasuk sehingga yang mulai yang biasa memanci sebab terus yang berlaku ya sesama gitu air yang bukan yang selama ini kita lihat secara namanya karena air itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyi mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah la yasya puji oleh Allah taala. Kuangnya akhirnya maju ke masih untuk ini sehingga kembali berpenyaman tentang pada orang yang lalu kemarin engkau telah tinggal yang buruk aku tak perlu ajak pejabat demi tetap sehingga alhamdulillah regulasi sekitar satu jam lagi di sekolah berjamaah. Insyaallah kemudian saya sesuai materi pelajaran
yang kini kita bertemu sebahwa sopanya ini. Nah, orang ini adalah teman diwolo yang ruang gaya kita bertemu sebahwa teman cici. Nah, kita dipanggil lagi teman-teman lagi berhadir. Sebab secara filosofi sehingga untuk perintah terkadang kecil perintah wajib nekian nega kewajiban yang ke niwasita tentu sima wajib kewajiban yang ke Rasulullah Ta'ala ya. Pada-pada dua perintah yang Allah Ta'ala aqimus sholat atau aqimus sholat ya aqimus sholat tentu sempurna ini wajib itu sempurna ini tapi engkau kewajiban ia ikutnya masih tak tentu masih berawal sempurna ini pada mana satu orang dari rumah kaki menggerakkan sepancinya masih diri ya boleh pancinya masih diri agar kewajiban ini masih tak tentu masih berawal ya pemancinya kalau masih diri tentu kewajiban pertama mesti harus memiliki pasal ini. Yang kedua, wajib kimalam apa? Wajib kimalam wae. Atau kadang-kadang teman-teman Nabi Ibu aku kaca jadi karena dia sedang simpul bisa. Wajib betul istri, wajib yang cokan, wajib sapaki tenaga ahli. Untuk pancing itu masih bersama dari kota kita dengan tenaga ahlinya ya. Jadi janji ini yang kasih warna hasilnya. Pada benarnya, iya ya. Sehingga di waktu mampu melakukan pertanyaan karena melantar alam sepanjang maka itu kewajiban perlu ya. Jadi boleh selain daripada yang berhatikan alam sepanjang tapi nomor sesi wajib mau pancing itu pun ya kepancingan ini anugerah kesan jenisnya serta harta yang secocok ya dari kewajiban itu kita termasuk pajak ya dia itu tuh wajib ya hanya itu dia saja dari kemelodi kami mesti harus ada pengetahuan tentang bagaimana syahadat, bagaimana tata cara salat, bagaimana cara cek ditahui seperti kokin nasihat perkawinan itu paling lama ya 15 menit jadi kita terangkan lagi ya kurang ini nanti orang kokin caranya macet itu jadi sekaifiat kaifiat di mulu, kaifiat di dalam, kaifiat itu khusus ya cara-cara nama jenis yang tahu cara-cara nama tayang yang tahu cara-cara nama itu pun teman-teman lebih ilmu yang kira pakai majene itu harus kue makan cikir ya kue makan cikir itu ada beberapa atau pendapat teman-teman ya termasuk yang paling ketat itu ya menurut Imam Al-Ghazali apa namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya pernah pergi di pagi ya untuk begini dari ko dengan Ustaz Mawu. Kalau yang lain dia itu tidak. Dia mengalami itu nyonya mencek dia bahwa tidak apa-apa itu tidak apa-apa. Tapi Imam Al-Ghazali tidak. Kalau kerjaan itu kecuali karena kemengai ada yang tahu
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Seperti yang lalu ini pada hakikatnya sebetulnya ya, dan itu adalah memaci sumbernya ya, ya boleh dekat ya dari tempat-tempat sehingga teman-teman lebih baik hadir gunanya oleh memaci cintanya lama lagi kelihatan atau cinta ya, termasuk bagi kita makanya itu dari tempat-tempat majene atau berarti cacingnya itu mesti harus ada perubahan secara spiritual yang kita rasakan. Makanya wudu itu ya adalah meletakkan ya itaro unsur-unsur linona atau unsur-unsur jasmani kita, unsur-unsur ada sana jasad itu menuju ke alam malu. Nanti kan ada juga tiga sisi. Ya, kenapa? Karena ia boleh memanci. Boleh tinggi macam dia boleh. Ya kan? Proses asal itu pernah saya sampaikan. Ia bertanya yang macam boleh boleh boleh. Boleh macam boleh boleh. Anginnya, anginnya macam boleh boleh boleh. Tapi macam boleh boleh. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tania ada sana. Itu cahaya, tapi sumbernya cahaya pada dewa ini. Sumbernya cahaya teman-teman adikku akhir mula ta'ala nafahku fihi mirruhi. Jadi hembusan dari Allah itu ya, itulah yang disebut dengan ahmad. Dan dari situlah yang memantulkan satu cahaya disebut dengan nur Muhammad. Boleh kumahannya raja ini termasuk sehingga yang mulai yang biasa memanci sebab terus yang roh biasa sama gitu air yang bukan yang selama ini kita ada secara namanya karena air itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah cahaya. Itulah sebab kita untuk berpikir ya ilalana orang yang berpala kan harus syuruh alamah menyebut ya roh arasa ya, artinya di atas cahaya. Itulah sebabnya mengapa air itu disebut dengan hakikat mahya. Ya, dan inilah yang disebut dengan ilmu Allah Arisana wa Allah Ta'ala. Ikumulah Ta'ala yang mengambilnya. Jadi ini sebenarnya ya, secara hakikat itu dikata Arisana. Meskipun pada syariat itu ya yang terbatas hanya pada sampai ke otak pikiran, ya. Omahmu itu dengan ilmu ilah tadila cete bawah, tapi yudil hikmah dari majasya, omah yudil hikmah terbawa. Tiada orang kafirah. Ibaratnya pada senang hakiki, pada senang ada senang, ada senang ma'rifat itu ibaratnya dia cipulat malah tahan ibarat wakil. Nentuk paham ini ada wajah Allah secara hakiki dengan Allah menjauh-jauh. Waktu-waktu cek-cek masih musibu. Ya, mana itu teman-teman lebih berumah kadang masih wajah. Tapi dari kuri paham secara hakika ya Allah dengan Allah menjauh-jauh dengan Allah wasil paham. Ya, sampai-sampai ada lanjut dalam riwayat itu nanti terang magasenya. Ya majene itu hanya si serok. Jadi dia asal kita kena beli serok. Ya ada tahu serok atau serok apa kan? Ya, kaya itu pagi tuwe. Ya, di mana dia dia kena di situ mak ada tadi kali orang di kofur mana yang orang kerana sebab yang majene jadi sisa. Ya, jadi ya itu tidak bisa kita terlalu. Ya, makanya salah satu sunnahnya itu jenenge ya dari itu kaki pagi udah si bawah ini takapo ya wasil apa namanya lukanya kaki pagi udah si bawah iri ya hemat ya tapi salah satu makrole yang jenenge ya kata pagi udah si bawah ini takapo
itu makruh. Jadi teman-teman Nabi itu sudah suruh Nabi itu berintihad ya, sehingga apa yang terjadi itu engkewe kurang ajende engkewe pagi jende hakikat ya, engkewe pagi wai hakikat itu sampai-sampai ilalene ya Allah pada kalian yang memperci mana hati yang memperci rohani yang memperci sehingga dia nabi itu mabeli dari ke Amerika, alhamdulillah, makasih mana kita ini. Termasuk orang Amerika dan makasih macam pasti ada satu itu. Ya, jadi dari kolega lah, kita bisa macam pasti ada. Cucu mereka ada yang ketiga menyambung pindah-pindah ke cerita pasti ada. Ya, jadi kita kata dulu, tunggu waktu bahkan sosok kalian juga di masih ada. Kekilalan yang ada saja ya, makanya si teman-teman itu bala amal wahai mencari ya, saya ya, maka minta si bapak si dekai tegi-tegi jolo lentu tegi-tegi jolo boleh maka batal mencari itu saja dan rekomen si dekai itu mengganti batal yang amal wahai maka minta ya, maka lari jika jolo lentu masih dekai maka esoroi atau tarik energi neuro, ya balik. Tapi ajaran tu masih dapat gara-gara hobi hindari balik. Tapi masih dapat gara-gara elok untuk ilmu balik. Ya, hanya itu sikit tu masih dapat kini. Ya, itu nanti masuk kerja sungguh mungkin ni. Kalau itu lebih tadi masuk cukup sih sungguh ya, tapi atau masuk cukup tapi ajaran kan apa tu? Oh sosok, ya, terutama dari konsumen itu luar biasa. Ya. Kasih itu masih dari kita luar biasa. Bahkan kita semua oleh masalah tertunda. Ya. Jadi mana nak coba berada sosial kan? Ya, meskipun itu hanya sedikit kurma. Jadi orang yang suci, tongkem memanci. Ternyata kita membawa tapi sampai kepada hati si bawa batinnya nah, itu insya Allah dengan belok cerita yang kita buat ya sudah tidak mau lagi menceritakan ya. Karena roh itu unsur ilahiyat itu yang ada dalam diri itu selalu terpancar ya. Jangan rasa bahagia, bagi mereka yang suci melalui perkumpulan yang ada. Tanda mereka suci sebagai bapak dulu, ikhwanin pula. Tapi sujud kepada manusia yang ada dalam hal ini, bahwa mereka itu tahu nasi maka dari diri dan dia orang rupa tapi ada unsur ilahiyah. Ya, ada unsur apa namanya lahu. Jadi mengetahui kejelasan alam syahada, kemudian alam malakut, ya ada juga alam jabarut dan yang paling terakhir itu alam lahu. Ini semua kerana perpancaran Allah sehingga beda si bawa bentisi dari pancaran menjadi. Kalau kita manusia, kita mana dengan perpancaran ekstrak alam ada semua dalam diri manusia. Bahkan ekstrak namanya alam malakut pun juga ada dalam diri kita. Alam lahu juga ada dalam diri kita. Jadi ini ayat bersih. Yang kedua, yang ketiga, jadi ya si kakak punya si bapak sempejaknya. Ini pernah dipakai sampai kita sempejaknya. Nampai yang kesih hukumnya si bapak sempejaknya.